wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yudin. Bu Yudin. Itu depan. Oh, nah ini tandanya saya bilang. Bu Ibu tenas sebelah kanan, hijau, saya itu sudah bulan tahun, 20 tahun. Gak ada yang tinggal ya? Itu tena di bawah ini kanan, sebelah kanan, hijau. Hijau kanan. Ini ada orang, jongkok terus. Orangnya nggak kelihatan. Ya rahasianya toiletnya mana, tapi ada foto ya itu anu ya itu sebagai kita tahu saja bahwa itu bukan ajaran Islam. Yang ajaran Islam itu orang itu harus hablum minallah baik, hablum minannas baik, supaya kita ini diciptakan Allah itu bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk keluarga kita, bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu ajaran Islam, ajaran Quran. Nah, cuman kita pengen tahu aja, oh itu ada orang yang kepercayaan sampai seperti itu. Baik, dalam Al-Quran yang suratnya 14 ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ta'ana rabbukum la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahu al-'azim. Surat 14 ayatnya 31. Balik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka melaksanakan salat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan secara sembunyi atau terang-terangan sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli dari dan persahabatan. Sadaqallahu alazim. Jadi Allah mengumumkan 14 abad yang lalu. Tuh sana bagus. Siapa saja Allah nggak melihat ya, orang mana, etnis mana, bangsa apa kulit hitam, kulit putih, Allah nggak melihat itu. Siapa saja yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah lagi rahmatnya. Nah, siapa saja yang tidak bersyukur kepada Allah, maka siksa Allah sangat perih. Jadi rezeki yang ada pun diambil oleh Allah. Nah, kita semalam sudah mendengarkan contoh nyata dari orang sini asli, malah kakeknya yang mengalami kejadian itu, dan mereka kakeknya juga suka cerita tentang itu. Itulah yang desa Legetan yang makmur serta tumbuh-tumbuhan berbuah dua kali lipat dibandingkan dengan apa yang lain. Kalau ditanam tapi blok nah, mereka ini tidak bersyukur dan kilo setengah orangnya tidak mau sholat, ada yang mau percaya jadi ada yang sholat malah mau sholat pun ada ini apa nanti dan mereka suka kalau habis panen suka mengundang-undang rombeng dan juga suka belah-belah kelapa
yang itu adalah syirik musyrik. Apa ya? Suka judi. Bukannya suka maksiat. Padahal Allah berikan kemakmuran yang lebih. Maka itu Allah azab dengan azab Allah itu.